Herbal untuk menyembuhkan luka memar. Es, menggunakan es pada daerah memar ini akan serasa mati rasa seluruh daerah dan Anda tidak akan merasa sakit selama beberapa menit. Kedua, peterseli, mengambil peterseli segar dan menghancurkannya. Menggunakan ini pada daerah memar, ini akan membuat memar hilang lebih cepat. Tiga, daun kompre, mengambil daun kompre segar dan membuat pasta halus. Menggunakannya pada memar dan biarkan sampai mengering. Kemudian, buat lapisan kedua di atasnya dengan cara sama. Biarkan kering dan setelah itu mencucinya dengan air hangat. Keempat, kubis. Kubis dapat membantu dalam penyembuhan memar, serta mengurangi pembekakan. Menggunakan daun minerasi kubis untuk mempercepat proses penyembuhan. Kemudian, minyak lavender. Mengambil air dingin dan menetesi beberapa tetes minyak lavender di dalamnya. Rendam kain dalam air ini dan menggunakannya pada memar. Minyak lavender akan mengurangi pembekakan dan air dingin dapat memberikan bantuan mengurangi sakit. Ekstrak blueberry. Ekstrak blueberry dapat membuat tanda memar lenyap dan meningkatkan tingkat vitamin C. Butir telur. Merebus telur dan kupas kulit telur rebus ini, letakkan di daerah memar dan putar lembut telur hangat pada memar, ini akan membantu dalam mengurangi pembekakan. Air hangat. Rendam bola kapas atau kain yang dibasahi air hangat dan letakkan di luka memar. Perlahan dan lembut pijat di sekitar memar, ini akan mengurangi rasa sakit dan pembekakan. Bunga mulein, mengambil beberapa bunga mulein dan curam dalam minyak zaitun. Biarkan minyak ini untuk mencapai suhu kamar dan kemudian menggunakannya pada memar. Ini akan membantu untuk membiarkan memar memudar dan mengurangi pembekakan. Bawang putih, makan bawang putih segar dan mentah, mengkonsumsinya setidaknya 2 siung, ini akan menyembuhkan memar sangat cepat karena mengandung sifat antibiotik. Buah jeruk, vitamin C dalam buah jeruk membantu dalam permajaan elastisitas kulit dan fortifikasi vena arteri dan kapiler. Oleh karena itu, makan jeruk dan apel untuk cepat menyembuhkan memar.